Keluarga-keluarga Kristiani yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkah dalam. Natal hampir tiba. Kita diajak untuk mempersiapkan diri, menyambut dan menantikan kedatangan Yesus Kristus dalam masa Advent. Pada perayaan Advent tahun 2021 ini, kita secara istimewa akan mendalami tema Keluarga Tangguh dan Berbuah dalam Kristus. Melalui tema tersebut, kita ingin melihat dinamika hidup keluarga kita masing-masing, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Kita semua ikut mengalami bahwa banyak orang dan mungkin keluarga kita sendiri menjadi sakit, bahkan sampai meninggal dunia akibat terpapar virus corona. Selain itu, kita juga pasti merasakan aneka dampak pandemi, mulai dari sisi keimanan, psikologi, pendidikan, sampai ekonomi, akibat berbagai pembatasan sosial, pencegahan penularan virus corona. Maka, tepatlah bahwa perayaan Advent kali ini kita isi untuk merefleksikan sejauh mana upaya dan komitmen keluarga-keluarga Kristiani dalam menghadapi berbagai tantangan pandemi COVID-19 ini. Perayaan Advent ini seperti biasa dikemas dalam 4 kali pertemuan atau sarasehan. Sarasehan dapat dilakukan baik secara daring maupun luring dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Namun, jika keduanya belum dimungkinkan, kami menghimbau sarasehan Advent ini tetap dilaksanakan bersama anggota keluarga di rumah masing-masing. Pertemuan Advent pertama berjudul Keluarga Tangguh. Dalam pertemuan pertama ini, keluarga-keluarga diingatkan untuk senantiasa siap sedia menghadapi tantangan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian, pertemuan Advent kedua berjudul Keluarga yang Berbenah dan Berubah. Keluarga-keluarga diajak bertobat dan berbenah dari segala situasi krisis yang mungkin terjadi selama ini. Selanjutnya, pertemuan Advent ketiga berjudul Keluarga sebagai Ekklesia Domestika. Dalam pertemuan ini, keluarga-keluarga Kristiani diingatkan akan jati dirinya sebagai gereja mini, yaitu tempat bertumbuhnya iman seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak. Dan pada pertemuan Advent keempat dengan judul Keluarga yang Bersuka Cita dan Berbuah. Dalam pertemuan ini, keluarga-keluarga Kristiani disadarkan akan panggilan kita sebagai tentara kasih di tengah masyarakat. Semoga melalui keempat pertemuan tersebut, kita semua dimampukan untuk menjadikan keluarga kita masing-masing keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Selamat memasuki masa Advent. Marilah kita bersuka cita dalam keluarga, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Immanuel. Tuhan memberkati.